kebersihannya harus kita jaga, ketertibannya, tamannya kita jaga, dan terutama anak jangan sampai pulang tengah malam, apalagi nanti ketinggalan kereta dan tidak bisa pulang, harus tidur di pelataran atau di trotoar kan tidak baik dilihat ya. Jadi kita harus melindungi, menjaga anak-anak, apalagi sekarang sudah masa sekolah. Anak-anak harus fokus kembali ke tugas utamanya, yaitu sekolah. Kegiatan belajar mengajar sudah dimulai, kegiatan Fashion Week bisa dilakukan di hari-hari libur. Dan tempatnya juga nanti kita carikan solusi yang terbaik ya. Iya, tadi malam itu kan luar biasa membludak sampai macet kan, mengganggu ketertiban umum ya, sampai tidak bisa jalan-jalan di situ. Juga jalur sepeda tertutup, trotoar diisi dengan parkir motor dan sebagainya. Ini ke depan kita akan rapikan kembali. Kita perlu bimbing anak-anak kita perlu edukasi anak kita, dan kita salurkan kreativitas inovasinya ya.